Hai semua, ketemu lagi dengan channel Biar Tahu Nih. Dan kali ini kita mau cari tahu rasa dari jajanan Jepang yang sering kali dijadikan oleh-oleh, yaitu Kit Kat. Di depan kita sudah ada beberapa rasa unik yang kita temukan. Biar tahu nih ada rasa apa aja dan bagaimana rasanya, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan yang pertama yang akan kita lihat adalah Kit Kat rasa Nakachi Sakura. Kit Kat ini adalah edisi spesial untuk memperingati 10 tahun bencana gempa bumi dan tsunami di Jepang Timur, tepatnya di Tohoku. Ya, seperti ini ya tampilannya. Berikutnya ada Kit Kat rasa Shinsu Apple. Apple adalah buah populer dari wilayah Shinsu, Jepang, atau yang lebih dikenal sebagai Prefektur Nagano. Perpaduan rasa buah dan coklat sepertinya akan menarik. Nanti kita coba ya. Oke, dan untuk yang ketiga, kita punya Kit Kat rasa puding. Ini adalah puding rasa custard dengan saus karamel. Dan tampilannya seperti ini ya. Dan yang terakhir kita punya Kit Kat rasa maple. Dan kemasannya ini bergambarkan tentang alam. Oke, kalau tadi kita sudah lihat semua desain kemasannya, sekarang waktunya untuk kita cobain. Dan yang pertama yang akan kita cobain adalah Kit Kat rasa Sakura. Oke, jadi dalam satu pack ini ada 11 mini bar ya. Ini dia bentuknya.
KitKat bunga sakura. Coklatnya merah muda, tidak ada aroma sakura, tapi warna pinknya ingetin kita sama bunga sakura. Sekarang kita cobain. Seperti ini ya dalamnya, wafernya dilapisi oleh coklat pink. Untuk rasanya tidak terlalu manis dan ada sedikit aroma wangi pada KitKatnya. Lanjut, kita akan coba KitKat rasa Simple Apple. Ini kita lihat, satu packnya ada isi 10 mini bar. Dan ini tampilan untuk KitKat Shinsu Apple. Begitu bungkusnya dibuka, ada aroma apple yang tercium. Sekarang kita coba ya rasanya. Ada rasa apel segar yang kuat yang dicampur dengan coklat, sehingga memunculkan perpaduan rasa yang enak. Dan dalamnya seperti ini ya, wafer lapis coklat. Itu tadi untuk KitKat rasa Shinsu Apple. Selanjutnya kita akan coba KitKat rasa puding. Untuk KitKat rasa puding ini isinya ada 12 mini bar ya. Dan di setiap bungkusnya terdapat tulisan berbeda-beda. Untuk yang kita pegang ini, mari kita membuat manisan bersama artinya. Seperti ini ya tampilannya untuk KitKat puding. Warnanya krem. Untuk rasanya seperti makan puding dengan saus karamel yang didapat dari wafernya. Dan ini dalamnya, rasanya cenderung manis. Mungkin untuk yang tidak terlalu suka manis akan merasa ini terlalu manis. Tapi untuk penyuka manis, ini cocok untuk dessert kalian. Nah, itu dia KitKat puding. Dan selanjutnya kita akan coba KitKat rasa maple.
kemasan Apple ini terdapat 12 minibar dengan beberapa macam desain kemasan yang berbeda. Dan seperti ini ya tampilannya untuk KitKat rasa maple. Nah, seperti ini ya untuk bagian dalam wafernya. Nah, untuk rasanya benar-benar terasa seperti sirup maple. Tidak terlalu manis, manisnya pas. Sekarang kita coba kemasan yang lainnya, apakah ada perbedaan? Dan ternyata baik tampilan dan rasa sama, hanya desain kemasannya saja yang berbeda. Jadi untuk KitKat rasa sirup maple ini rasanya enak. Karena terkadang kalau kita makan cemilan rasa maple yang lain, rasanya seperti sirup buatan. Tetapi tidak dengan rasa ini. Rasa KitKat sirup maple ini tidak terlalu manis. Oke, itu dia tadi keempat KitKat yang sudah kita cobain. Dan sekarang kita akan coba kasih tahu mana KitKat yang paling enak menurut kami. Yang pertama adalah KitKat rasa Shinsu Apple. Coklat dan apple, kombinasi yang paling enak buat kami. Dan yang kedua ada KitKat rasa maple, karena rasa sirup maple-nya terasa dan tidak terlalu manis. Dan yang ketiga adalah KitKat rasa sakura. Selain tidak terlalu manis, aroma KitKat-nya juga wangi. Dan yang terakhir adalah KitKat rasa puding. Simple karena rasanya terlalu manis buat kami. Sekian video kita kali ini. Kalian bisa komen di bawah jika ada KitKat rasa unik yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk share, like, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.